Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشرح صدورنا بخير دينك ونبيك وجميل توكل عليه وحكمة ومعرفتك وأمنا على الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. طيب سؤالين untuk barokahnya majelis kita, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak sekalian, mari kita syukuri bersama bahwa perjuangan saudara kita di Palestina, para pejuang bersama masyarakat yang di sana juga ada yang beragama Kristen, beragama Yahudi, bersama-sama untuk meraih kemerdekaan yang hakiki di Palestina. Hari demi hari membuahkan hasil, baik itu di dalam negeri Palestina sendiri maupun di luar. Ya. Beberapa yang lalu terdengar informasi ada 50-an warga Australia, Melbourne tempatnya, itu yang masuk Islam karena melihat, mengamati, menganalisa apa yang terjadi di Gaza, di Palestina. Kalau yang sifatnya satu demi satu itu banyak sekali di Amerika, di Eropa, banyak yang masuk Islam ketika melihat apa yang terjadi di Palestina. Tentu ini merupakan bagian dari syiar atau dakwah Islam tersendiri, bagaimana para pejuang ya, tidak meninggalkan atap-atapnya dalam berjuang ya, di dalam memperlakukan tawanan ya, di dalam meminimalisir korban, bertolak belakang dengan penjajahnya yang ngawur ya, yang tidak ada etika atau aturan apapun yang dipegangnya, yang penting dihancurkan ya. Banyak banget mengatakan satu-satunya keberhasilan penjajah adalah menghancurkan infrastruktur atau bangunan ya. Kalau urusan perangnya itu ya, perangan melawan manusia, namun yang dihancurkan adalah bangunan atau yang anak-anak, bayi, perempuan yang bukan pemikul senjata dan juga lansia. Karena itu mari kita doakan ya, semoga mereka bisa segera memenangkan perang ini dan kemudian meraih kemerdekaannya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lain. Meskipun hari ini kita juga mendengar berita bahwa ada sesuatu yang cukup mengkhawatirkan karena belum akan dieksekusi, tapi penjajah berjalan untuk memasukkan ya, air ke terowongan, ya, membanjiri dengan air di terowongan dalam rangka untuk mengalahkan pejuangnya. Tapi kita berdoa dan berharap dan yakin bahwa mereka sudah mengantisipasi. Ya, saya yakin pejuang Palestina sudah mengantisipasi bagaimana kalau sampai ada yang musuhnya berjalan untuk menenggelamkan mereka ya, dengan memasukkan air ke terowongan. Ya, apapun yang terjadi itu bagian dari makar. Ya, kita yakin wa makaru wa makar Allah wa Allah khairul makirin. Mereka boleh membuat tipu daya dan Allah akan membuat tipu daya pula, dan Allah adalah sebaik-baik membuat tipu daya.
Jadi doa-doa kita ini sangat penting ya untuk mendukung, menguatkan mereka ya. Banyak terjadi keajaiban-keajaiban dan pesona dakwah yang luar biasa ya, yang paling menggugah nurani dunia adalah karena ketabahannya, ketegarannya ya, kekuatan mentalnya yang tiada duanya. Itu layak kita teladani ya, mereka di abad atau di era sekarang masih ada para pejuang yang luar biasa ya, mereka di dalam menampakkan atau menampilkan dakwah itu dalam kondisi bagaimanapun, sesulit apapun. Baik, kita masuk ke dalam tema baru yaitu muhasabatun nafs, yaitu muhasabah diri atau introspeksi diri. Ini bagian dari proses pensucian jiwa seorang muslim, ada dia tidak pernah lepas dari upaya untuk mengoreksi, mencari-cari kesalahan diri sendiri, bukan orang lain. Wa ilaju istilahin nafsi al-ammarati ala qalbi mu'min muhasabatuha wa mukhalafatuha. Dan terapi atau ya, untuk menyembuhkan dominasi nafsu ammarah yang selalu mendorong-dorong kepada keburukan atau kejahatan pada hati seorang yang beriman adalah dengan bermuhasabah, introspeksi diri. Apa kira-kira kesalahan saya, kekurangan saya, kelemahan saya, ya, kesalahan saya itu apa? Dan juga kemudian mukhalafatuha, kemudian berusaha untuk menyelisihi hawa nafsu kita. Tidak untuk kita ikuti, tapi untuk kita jaga jarak kita, jangan sampai kita malah ngubyuki, jangan sampai kita malah mengikuti bisikan hawa nafsu kita yang la ammaratun bisu, innan nafsa la ammaratun bisu. Kalau sesungguhnya nafsu ammarah itu terus dorong-dorong, nyuruh-nyuruh untuk berbuat keburukan. Kama rawa al-Imam Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad. Al-Qayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang yang jenius, orang yang cerdas, siapakah mereka? Yaitu mereka yang selalu introspeksi diri, mengawas diri, melihat kekurangan diri, itu orang yang sangat cerdas. Wa amina lima ba'dal maut, dan orang yang yaitu ikhtiar bekerja, beramal, berjuang untuk persiapan menghadapi hari setelah kematian. Banyak-banyak berbekal untuk menghadapi kematian, itu orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu ada dua sisi. Yang pertama, tidak henti-hentinya untuk introspeksi diri. Dan yang kedua apa? Banyak-banyak menggunakan waktunya itu digunakan untuk menambah-nambah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Sedang orang yang bodoh, kebalikan orang yang cerdas itu adalah, atau istilahnya Rocky apa, orang yang dungu ya, katanya begitu, katanya Rocky Gerung. Kalau bodoh itu orang mantap, katanya orang yang dungu ya. Siapa orang yang dungu itu? Orang yang malah mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia itu berangan-angan kosong kepada Allah SWT. Maksudnya apa? Hidupnya dipenuhi dengan menuruti hawa nafsunya, tetapi berharap masuk surga, berharap dapat ridhonya Allah SWT. Itu orang yang bodoh, orang yang dungu seperti itu. Bagaimana gak nyambung antara kelakuannya, perbuatannya yang terus mengikuti hawa nafsunya dengan harapannya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Imam Ahmad an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
annahu qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian, introspeksi dirilah kalian, mawas dirilah kalian sebelum kalian nanti akan dihisab, dihitung oleh Allah SWT nanti di yaumal hisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah diri kalian sebelum nanti kalian ditimbang nanti di hari kiamat. Fa innahu ahwanu alaikum bin hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum al-yawma. Karena sesungguhnya akan lebih mudah bagi kalian untuk esok hari, maksudnya ketika di hari kiamat kalian menghadapi hari perhitungan. Dengan apa? Dengan cara kalian sekarang atau hari ini itu banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak menghitung-hitung diri kita. Watazayyanu lil akbari, dan hias-hiaslah diri kalian, berhias-hiaslah diri kalian itu untuk menghadapi yaitu hari penampakan yang besar, yaitu nanti ketika semua amal akan dipertimbang atau dihitung oleh Allah SWT, yang mana disebutkan dalam Al-Quran yauma idin tu'araduna la takhfa minkum khafiya. Pada hari itu ya, maka ditampakkan semua amal manusia, maka tidak ada satupun yang tersembunyi ya, dari kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah. Nah, inilah jemaah sekalian bimbingan, mauidhoh, nasihat kepada kita semuanya, jangan sampai kita lepas dari muhasabah, dari introspeksi diri. Karena itulah yang menjadi kunci kita untuk bisa semakin hari semakin baik. Ya, orang yang bisa mengoreksi dirinya itu, maksudnya bukan cuma mengoreksinya untuk mengaku atau mengakui kelemahan dirinya, keburukan dirinya, tetapi dia maksudnya adalah setelah dia mengakui kelemahan dirinya itu, maka kemudian dia berusaha untuk memperbaikinya. Bagaimana supaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bagaimana supaya besok lebih baik daripada hari ini. Itulah yang diharapkan dengan proses yaitu introspeksi diri, mengakui beberapa kekurangan atau banyak kekurangan dari dirinya. Qala Hasan, berkata pula Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-mu'min qawamun ala nafsi. Orang yang beriman itu cirinya apa? Dia bisa mengontrol, mengendalikan hawa nafsunya. Yuhasibu nafsahu lillah, dia akan terus introspeksi dirinya karena Allah SWT. Wa innama khafal hisabu yawmal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Dan sesungguhnya ringannya nanti hisab atau perhitungan di hari kiamat atas atau yang menimpa yang dihadapi oleh satu kaum itu akan ringan, manakala apa, mereka ini ketika di dunia itu banyak-banyak introspeksi diri. Jadi kalau ingin ringan nanti di hari perhitungan, maka sekaranglah saat yang tepat untuk banyak-banyak introspeksi diri begitu. Jangan malah dibalik, nanti saja, nanti saja. Setelah mati baru kita introspeksi, sudah terlambat. Sebaik-baik introspeksi diri adalah mereka dilakukan ketika hari ini diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Wa innama syaqqal hisabu yawmal qiyamati ala qaumin akhadhu 'indal amri ala ghairi muhasabati. Sebaliknya orang yang paling berat
untuk menghadapi hari perhitungan yaumul hisab nanti adalah kaum atau mereka yang yaitu tidak pernah, jarang atau tidak pernah untuk muhasabah diri, overconfident kepada dirinya, tidak ada salah, tidak ada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malah dia sibuk untuk mengintrospeksi atau untuk mengoreksi orang lain sementara dirinya dilupakannya. At-ta'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Kenapa kalian itu menyuruh-nyuruh orang berbuat baik kemudian melupakan diri kalian sendiri pada kalian membaca Alkitab? Apalah ta'kirun, apakah kalian tidak mau menggunakan akalnya? Bagaimana contohnya untuk prakteknya? Innal mu'mina yufajibu asyai wa yujibu fiyakunu wallahi inni astahi wa innaka lamin hajati. Contohnya apa? Namanya orang yang beriman itu, ya, ketika dia melihat sesuatu yang menakjubkan, membuat dia sangat tertarik, dia katakan wallahi inni astahi, demi Allah ini betul-betul membuat saya sangat tertarik, kagum. Wa innaka lamin hajati, dan betul-betul memang ini adalah saya butuhkan. Walakin Allah ma min hilatin ilai ayyata ila baini wa baini, tetapi apa yang aku inginkan ini ternyata tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka fayarji'u ila nafsi, dia kembali kepada dirinya sendiri. Ma aradtu ila hadha, aku tidak menghendaki ini, tidak membutuhkan ini. Mani wa lihada, sebenarnya apa sih manfaatnya bagi? Wallahu la'udu ila hadha abada, demi Allah saya tidak akan mengulangi lagi. Innal mu'minina qawmun awqafahumul Qur'an, karena seorang yang beriman itu tempat dia untuk pegangan dia itu adalah Al-Quran. Qala bainu mahalaka tahu, supaya apa? Supaya dia tercegah dari kebinasaan. Innal mu'mina asirun fid dunya yas'amin fukaki rabbatihi. Orang yang beriman itu harus menyadari dirinya itu dipenjara oleh dunia. Penjara sedang memenjara, apa, dunia sedang memenjaranya. La ya'manu syai'an hatta yalqi Allah, dan dia tidak boleh merasa aman sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu ma'khudun lana bi sam'ihi wa bi basarihi wa bi lisanihi wa bi jawarihi. Dia sangat sadar bahwa dia itu akan diminta pertanggungjawaban atas pendengarannya, penglihatannya, lisannya, anggota tubuhnya. Ma'khudun 'alaihi fi dzalika kullu, dia akan diminta pertanggungjawaban keseluruhannya. Makanya benarlah apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar, rahimallahu abdan qala li nafsihi alasti sahibah kada, alasti sahibah kada, summa dhamma thumma khatama thumma alzama kitab Allah azza wa jalla fakana laha qawida. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia berkata pada dirinya sendiri, bukankah engkau yang melakukan ini, melakukan itu? Maksudnya, kenapa engkau melakukan hal yang tidak patut? Maka kemudian dia pun mencela atas perbuatan buruknya itu. Kemudian dia segera kendalikan dirinya, dan kemudian dia segera berpegangan pada kitabullah, dan dia jadikan kitabullah sebagai qaidnya itu, sebagai panglimanya, sebagai imamnya. Nah, enggak jamaah sekalian, inilah yang perlu dilakukan oleh kita semuanya. Tidak los, ya, tidak los dol orang itu, tidak sampai, jangan sampai enggak ada remnya. Jadi semua yang kita lakukan ini bagaimana terus kita introspeksi diri. Para ulama tasawuf nufus itu merekomendasikannya, nanti juga akan disebutkan di sini, yaitu apa? Sebelum tidur itu diupayakan untuk ya mengevaluasi diri selama seharian itu apa yang dilakukannya.
banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya, banyak maslahat atau banyak mafsadatnya, kira-kira lebih baik dari kemarin apakah tidak, ya. Kemudian kira-kira apa yang bisa saya perbaiki esok hari. Nah, itu setiap hari diusahakan seperti itu. Jangan bablas, jangan tidak seperti itu, tidak ada evaluasi. Ibaratnya kayak sekolah, tidak pernah ada ujiannya. Kemudian tidak bisa diukur capaiannya sampai mana, tidak bisa. Ya semua apapun lah kita punya usaha, ya mesti akan ada evaluasi pekanan atau bulanan, tahunan. Kita kerja juga begitu kan, mesti evaluasi sendiri. Misalnya meniti karir, kira-kira butuh berapa lama, sampai kapan, kemudian setelah itu harapannya akan bagaimana. Itu yang terus menjadi muhasabah kita gitu. Jadi muhasabah itu hal yang dibutuhkan oleh siapapun yang ingin supaya esok lebih baik. Salah satunya harus dengan muhasabah, dengan introspeksi diri kita. Itu saya kira sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya semoga kita semuanya tidak terlambat, ya, tidak terlambat, tidak menyesali ketika di dunia kita tidak muhasabah diri, ya, introspeksi diri, karena itu nanti akan berat, ya. Kata kuncinya adalah siapa yang di dunia dia banyak-banyak muhasabah diri, maka nanti akan diringankan hisabnya nanti di hari perhitungan. Dan siapa yang teledor, yang dia justru tidak pernah mau mengajar diri, tidak pernah mau koreksi diri, maka dia akan menghadapi hari perhitungan yang sangat berat, menyulitkan dirinya. Daripada sulit nanti, mendingan sulit sekarang. Kalau sulit sekarang masih bisa kita perbaiki, masih ada harapan untuk kita terhindar dari bencana yang buruk bagi kita. Tapi kalau sudah mati, ya sudah, penyesalan ya tiada taranya. Kalau penyesalan itu sudah gak ada yang gapi, sudah gak ada yang peduli, karena sudah lewat. Ibaratnya masa berlaku sudah habis, sehingga tidak bisa diselamatkan lagi, sudah expired gitu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa muhasabah setiap hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo.